salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Semua bicara aku jadi gak ngerti apa maksud pengaduan ini. Iya, iya. Hei, tenang, tenang. Teman-teman, tenang dulu, tenang dulu. Saya tak ngomong dulu. Nanti gantian. Baik, terima kasih. Akhirnya Pak Lurah, kami kesini ini mau mengadu, hidup kami ini sudah tidak tenang lagi. Gara-gara ulah Sahroni yang sudah kelewatan. Memangnya kenapa Sahroni kok membuat penduduk sini tidak tenang? Loh, jenengan gak perso toh? Udah. Sahroni itu sudah bikin malu desa ini. Dia itu main judi, keplek, mabu-mabuan, nyopet, dan lain-lain. Dan bahkan, Pak, yang membuat saya kemerokok dan manggel sekali, Sahroni itu sudah mau menzolimi Juminten, Pak. Sahroni berani menzolimi Juminten. Jangan, Pak. Aduh. Bayar ya. Bayar ya. Aduh. Bayar ya. Ya. Salah. Ya. Bayar ya. Yakin kamu ada orang yang mau ngintip Juminten mandi? Ya, ada lah Pak Lurah. Oh, Juminten itu seksi, Pak. Seksi. Iya, ya terus. Terus. Pas Juminten sudah telanjang bulat dengan tubuh seksinya Pak Lurah, tiba-tiba dia melihat. Wedangnya lagi, foto-foto istri saya itu 2 hari kemudian dipasang-pasang di kios-kios pasar, Pak. Pak Lurah, saya ini cuma guru SD, Pak. Saya melakukan pekerjaan ini karena saya mau mengabdi. Setiap pagi saya berjalan 1 jam ke sekolah, Pak, tanpa meminta imbalan apa-apa. Bahkan gaji saya juga tak seberapa. Memang ada uang bantuan warga dan uang iuran murid. Tapi itu kan untuk pembangunan sekolah. Tapi kok masih ada manusia seperti Sahroni yang tega-tega merusak murid-murid saya? Apa ada toh, Pak? Wong guru kok takut ke sekolah? Lagi, Pak, menahan cerita ini, Pak. Saya mau pamit aja, Pak, hari ini. Tidak mau jadi guru, Pak. Saya mengundurkan diri. Saya mau buka MLM aja, Pak. Pak Junedi, coba dipikir dulu. Kasihan, anak-anak tidak ada yang mengajar lagi. Enggak, Pak Lura. Saya udah gak sanggup lagi, Pak. Seret Sahroni keluar dari jajah. Tenang dulu, tenang. Tenang, Bapak-bapak, tenang. Pak Lura. Ini yang namanya suara mayoritas, Pak. Ini demokrasi, Pak. Seret Sahroni. Jangan anarki.
kamu. Ngapain kalian semua? Hah? Mau cari gara-gara? Eh, Saroni, kowe harus keluar dari desa ini. Kowe sudah membuat resah penduduk sini. Sudah berani sama saya, ha? Sudah mulai berani. Ayo kalau berani maju satu-satu. Jangan main keroyokan. Hah? Siapa yang mau maju duluan? Woi, Karto. Ayo maju. Woi, Mas Dur. Siang-siang kok ngantukan. Kerminen. Gudel. Ayo kalau wani tuh lawan satu-satu jangan main keroyokan. Sahroni tidak akan pernah mundur. Ayo jangan takut. Serang Saroni. Maafkan saya, Bapak-bapak. Saya sudah melakukan kesalahan yang fatal untuk desa ini. Tolong maafkan saya, jangan diusir dari desa ini ya. Ya, Mas Junedi. Mas Junedi, maafin saya, Mas Junedi. Tolong saya jangan dikepui. Ya, ya Mas ya. Enggak bisa. Tidak bisa. Ayo, Saroni. Ayo. Kalian pikir kalian bisa menang? Hah? Coba perhatikan sekeliling kalian. Loh, Min, ngapain kamu? Udah, gak usah ditutupi mukamu. Bapak tuh sudah tahu. Ayo pulang, ini urusan orang tua. Wajah sana yang pulang. Min, aku mau di sini, mau bantuin Mas Saroni. Sana yang pulang, sana. Welah, semproli, pedus perucul. Dasar bocah gemblong. Weh, tai ini. Ini. Sehat kan, Pak? Alhamdulillah. Kamu sehat juga kan? Alhamdulillah, Pak. Pas banget Bapak nyuruh pulang kamu sekarang. Iya, tapi mudah-mudahan aja, Pak. Di sini tuh emang ada urusan yang lebih penting dari alasan kenapa Bapak nyuruh kamu pulang. Jangan begitu, Rin. Pak Juna itu, guru SD kita itu berhenti. Kan kita jadi butuh guru SD yang baru. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa bantu, kan? Pasti mau bantu, ya? Hei, mainkan, ayo! Jalan, ayo jalan, ayo jalan. Ini sih bukannya mau bantu, Pak. Tapi emang dipaksa mau. Bapak, ibu-ibu, obat-obat, obat hebat, biar badan tetap sehat. Obat mujarab didatangkan khusus dari Arab. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang sehat, maksud saya siapa yang sakit, akan menjadi sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, belilah obat ini. Dapat menyembuhkan kurap, kutil, bisul, gatal-gatal, alergi, dan yang paling penting dapat menyembuhkan lapar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayo beli obat-obatan ini. Dasar penipu kue. Nih, lihat. Karena obat sampean borok saya nambah lebar. Dasar penipu. Penipu.
datang. Tekono, rombongannya sudah datang. Rombongannya sudah datang, Den. Den Pono. Den Mas Pono. Rombongannya sudah datang, Den. Sip. Bagus. Si di luar itu, Den. Rombongannya sudah datang. Sip. Nggak usah teriak-teriak. Aku udah tahu. Sana, menyingkir dari mukaku. Ah, Nak Pono kapan datang? Perasaan nggak ada janji, toh? Pak Lurah nggak mau kenalin kita. Oh, iya. Lupa. Ini Raden Mas Supono noto boto sedoso tiba limo pangwoso sak jagat royo mangku wanita limo tanpa busono sedoyo. Ini Rini. Rini anak saya. Rini Endang Prianingsih. Mahasiswi tingkat akhir di IPB Bogor. Yang terpaksa harus nurutin bapaknya pulang. Cuma buat urusan nggak penting kayak gini. Betul ya, Pak? Wow, macan. Cantik, Den. Suka deh. Rokok neng di? Rokok. Neng kuping, di kuping, telinga. Oh, sudah. Mari kita bicara di dalam saja, Nak. Bicara. Mari. Ya, saya sudah cocok dengan anak bapak. Ya, Mas. Saya minta diatur waktu sesegera mungkin untuk saya menikah dengan Rini. Beres, Nak Pono. Kasih waktu Rini sebentar. Ini juga baru nyampe. Dan saya juga perlu menghitung weton Rini, weton Nak Pono. Semoga cocok. Saya nggak mau ditolak ya. Ingat, dulu dengan uang saya membuat Anda menjadi lurah di sini. Jadi, saya juga bisa mencabut jabatan Anda sekarang. Edan, ayo tenang. Gandrung, aku gandrung. Bikin kaget aja nih. Maaf juga Mbak, saya bikin kaget Mbak. Mbak guru baru di sini ya? Iya Pak, saya Rini. Saya Junaidi. Mbak serius mau jadi guru di sini? Sebaiknya jangan loh Mbak. Sekolahan ini banyak penunggunya. Maksud Bapak, di sekolah ini banyak setannya Pak? Iya, namanya Sak Roni sama Pak Imin. Mbak pulang aja daripada nanti Mbak mati berdiri di sini. Maaf loh Pak, tapi saya tuh nggak percaya sama yang kayak gitu. Permisi Pak. Selamat pagi semuanya. Saya guru baru kalian di sekolah ini. Kalian semua boleh panggil saya Bu Rini. Saya ada di sini karena menggantikan posisinya Pak Junaidi. Baik anak-anak, sekarang kita langsung belajar aja ya. Sekarang Ibu akan kasih soal berhitung. Siapa aja yang bisa jawab, boleh langsung angkat tangan, ya. 2/4 dikali 7/8. Ada yang bisa? Iya, kamu? La
Selamat datang di SDD Molong, Bu. Kangen kamu karo aku, hah? Eh, Min, sorry ya, kemarin gara-gara abis dipukulin masa, aku jadi gak punya uang buat bantuin kamu beli sepatu. Hei, kenapa sih muka kamu kok kayak abis ditabrak kudus? Apa, Mas? Kabar itu harus sekolah. Jangan PR. Kok menang guru leanya rui? Galak banget. Gak apa-apa, tenang aja, itu bukan masalah. Sekarang mumpung kamu di sini, terus kebetulan aku juga lagi cekak. Gimana kalau kamu bantuin aku kerja? Hah? Ya? Beres. Market camp. Mari kita kemon. Oke. Okay. Yuk. Terus. Ayo kita sikat. Pentul hebat. Pentul jagoan. Mas, pencet apa, Mas? Oh, loreng. Wah, loreng hebat. Loreng, loreng. Jagoan. Mas, ini duitan nih. Masa kamu takut sama guru baru itu, Min? Berani aku, Mas. Alah, percuma kamu. Sudah lama main sama saya. Lihat nih, Saroni datang. Masalah hengkang. Mana guru baru yang katanya galak sama muridnya? Baru di sekolah ini. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Apa toh? Apa toh? Yo. Sekarang gimana bisnis sapi dan tembakunya, Nak Pono? Lancar, Pak. Malah besok ada tawaran ekspor ke luar negeri. Oh. Minggu depan saya akan datang melamar ini secara resmi. Oh ya? Ya, ya nggak masalah. Saya malah merasa bersyukur karena derajat anak saya ini terangkat nikah dengan Nak Pono. Ya, ya. Bapak tidak usah khawatir, semua sudah tahu, Rus. Jadi setelah menikah, saya akan taruh gelar Raden Ayu di depan namanya Rini. Dan yang jelas, beban saya sebagai orang tua semakin ringan. Oh, iya. Pasti, pasti, Pak. Rin! Rin! Rini! Rin! Di tubuh Nak Pono ini loh. Ngapa wae yang jerogi? Tolong kamu temani Nak Pono dulu ngobrol ya. Bapak mau ke kelurahan. Kebetulan ada orang mau bebasin tanah. Hehehe. Saya tinggal dulu ya, Nak Pono. Iya, Pak. Hehehe.
kamu enak banget. Aku suka. Mas Pono, kopinya saya tambah lagi ya, Mas. Iya, boleh. Terima kasih. Asu. Belum dicipok keluar umpel. Rini suka warna apa? Warna apa saja, Mas. Asal jangan hitam. Aku udah atur. Untuk resepsi kita nanti, kita akan pakai warna pink dan hijau pupus. Setuju? Setuju, Jan. Silakan, Mas. Saya sengaja loh buatnya hangat supaya bisa langsung diminum. Soalnya kalau dingin nggak enak. Terima kasih. Mungkin Jemrini berpikiran kalau aku ini kambing bandut karena istriku banyak. Tapi jangan khawatir, kalau Jemrini nggak mau dimadu, gampang. Istri-istriku itu suruh keluar aja dari rumah. Lawang cuma dinikahi Siri. Kenapa, Mas Pono? Aku boleh pinjam kamar mandinya sebentar ya? Oh, boleh sekali, Mas. Mas tahu kan kamar mandinya di mana? Tahu kok. Saya bantu, Jem. Maaf, Mas. Saya tadi lupa kasih tahu kalau WC-nya mempet. Wes ngerti kok. Lah ini apa? Aku mohon permisi dulu, Jem. Nama kita itu hampir sama loh. Sahroni. Tetapi di sini biasa dipanggil dengan sebutan Roni. Ya kan? Roni, Rini, Roni, Rini, Rono, Rini. Kenapa? Oh iya. Saya memang pemuda yang paling tampan di desa ini. Serius kamu minta itu? Ya sudah kalau kamu memaksa. Saya peringatkan, awalnya memang menyakitkan.
lama-lama, wah pasti minta tambah. Dasar Saroni, menurut wangsit dari si penunggu pohon, aku ini diwajibkan untuk mencuri Pak Lurahnya burung perkutut. Loh? Burung perkututnya Pak Lurah. Hati-hati loh, Mas. Burung itu kecintaannya Pak Lurah. Dengar-dengar datang harus 10 juta. 10 juta? Ya. Ya, wes. Kamu tunggu sini dulu. Aku biar masuk. Okay. Nanti kalau ada orang, kamu siul. Okay. Ya. Nak Saroni, mulai besok kamu boleh bekerja di sini.
bantu-bantu di rumah, ya. Saya berterima kasih sekali, Pak. Dan saya berjanji, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Kalau gitu, saya sekalian pamit permisi, Pak, ya. Oh, iya, iya. Silahkan. Masih nemuin burungnya Bapak, ya? Nggih, Bu Guru. Mbak. Mas nemuin foto saya juga? Nggak ada foto. Nggak. Nggak ya, Mas? Nggak. Wah, aneh sekali ya kalau kayak gitu. Soalnya, Mas, malam itu foto saya ikutan hilang juga. Mas, kalau sampai ketemu malingnya, tolong bilangin nih sama dia, foto saya jangan sampai dibuang. Oh iya, pasti. Oh iya, Mas. Bilangin juga sama malingnya. Kalau emang mau nyuri, kenapa nggak sama orangnya aja sekalian? Mas Saroni, sini deh, Mas. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ih, apaan sih, Mas? Manggilnya pakai Mbak segala. Udah, mulai sekarang panggil aja saya Rini, ya. Gak usah pakai Mbak. Nggih. Sini deh, Mas. Kita minum teh sama-sama, yuk. Iya. Duduk aja, Mas. Gak apa-apa kok. Iya. Diminum ya, tehnya. Setahu saya nih ya, Mas, Pak Imin itu kan deket sekali sama Mas Saroni, ya kan? Oke. Nah, ini dia, Mas, yang bikin saya khawatir. Soalnya udah hampir satu minggu ini, Pak Imin tuh nggak pernah masuk sekolah. Nah, kira-kira nih Mas Saroni bisa nggak ngebujukin Pak Imin supaya sekolah? Angge monggo, saya siap membantu, Mbak. Pokoknya hari ini juga saya akan bawa anak itu ke sekolah. Kalau gitu, saya permisi dulu. Mari. Mari. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum masuk kelas, bajunya harus rapi. Punya tiga boleh, Pak? Ya. Mana uangnya? Ada apa? Apa ini? Siapa? Aku mau kasih kamu uang di sini, malu. Nanti aja pas pulang. Janjinya kalau aku mau sekolah, Mas Saroni mau bayarin aku. Iya toh, seharinya 5.000. Kurang, lebih, monggo. Di. Masa, balik weh, balik weh. Jangan keras-keras. Dasar lintah darat. Nah. Ya, sana sekolah. Cat lamin. Ah, rambutmu jelek. Bosok. Parang bus. Pak Imin, gak ada bolos-bolos lagi ya. Tapi gak apa-apa. Demi cinta. Cinta itu memang boros. Belum kawin aja sudah boros. Gimana kawin? Mas Saroni mau kawin ya? Ya iyalah, Mbak. Masa gak mau kawin? Sama siapa emangnya, Mas? Kapan? Loh, itu kan yang bisa menentukan kan Mbak Rini sendiri. Bukan saya. Wah, kok jadi saya yang nentuin sih, Mas? Aneh deh nih. Mas Saroni, sore ini ada waktu gak? Loh. Mau kawin sekarang? Wah, mau ya nempil-nempil dulu. Mbak Rini nih, gak ada basa-basinya. Mas Saroni bisa aja nih. Jadi gimana, Mas? Bisa nganterin saya ke seharian ibu gak? Oh.
Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Siapa yang punya anak bilang aku, aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang kalau dipikir-pikir, nama kita tuh mirip ya, Mas. Rini, Roni. Iya kan? Gimana kalau mulai sekarang saya manggil Mas Haroni, Mas Roni? Tempo ya, gak usah pakai Mas. Roni aja. Kayak nama makanan aja, Mas Haroni. Gak boleh gitu tahu. Umurnya Mas Haroni kan lebih tua dari saya. Nah, kalau Mas Roni baru gak boleh manggil saya Mbak. Lagian ngapain juga manggil Mbak kalau alasannya cuma karena satu sosial. Itu gak perlu, Mas. Iya. Roni, emangnya kamu tuh gak malu jalan bareng saya? Emangnya kenapa saya mesti malu, Mas? Mas Roni kan bukannya koruptor, bukan juga... Maling. Maling foto. Sebenarnya saya tahu kok, Mas, alasannya Mas Roni maling di rumah Bapak kemarin. Tolong ya, Mas. Foto saya dijaga baik-baik. Kalau misalnya udah bosen, gak usah dibuang. Bajingan. Yang benar kamu, Ir? Betul, Den. Sumpah, saya itu lihat sendiri, Den, bahwa Mbak Rini itu diboncengin sama Saroni putar-putar desa sini, Den, dengan sepeda. Pegangannya sudah sampai sini, Den. Kurang asem, Saroni. Mau merusak harga diriku, dia. Jelas, Den. Asu. Hey, Ir. Siap, Den. Siapkan semua seserahan buat lamaran besok. Iya, Den. Nggak mau aku nunggu sampai minggu depan. Ntar si Rini keburu dicipok sama si Saroni. Memang mangas Saroni itu, Den. Monggo. Aduh, kok enggak bilang-bilang mau datang hari ini? Kita kan jadi kurang sopan cara menyambutnya. Enggak masalah, ya, Pak. Iya, Nak Pono. Ini kan hasilnya. Iya, Nak Pono. Monggo. Oh, iya. Lek, Dar. Geng. Dar. Geng, Doro. Cepet jemput ini sekarang juga di sekolah, ya. Sameniko. Iya. Geng, Doro. Nah, dicuci keleknya, ben lagi. Kelek kok punya papat. Mane. Hah? Ngopo to kowe? Hei, aku tuh enggak punya uang. Nanti aja kembali lagi kalau aku udah punya uang, tak bayar double. Bukan itu. Adin Mas sono, datang ke rumahnya Pak Lurah, mau ngelamar Bu Rini. Hah? Maklutso? Mas,
tenanan to iki. Rini belum mau, Pak. Paling nggak Bapak kan bisa tanya dulu ke Rini maunya apa. Rini mau nggak kawin sama dia. Bapak kan harusnya tahu, Pak. Yang bakal berumah tangga itu Rini, bukannya Bapak. Iya, Bapak tahu. Tapi ini kan juga untuk kepentingan Bapak. Kamu mau, Bapak malu. Rini kan nggak pernah bilang Rini nggak mau, Pak. Rini bilang belum mau menikah. Mas, saya minta Mas pulang sekarang. Kamu suruh saya pulang supaya untuk mengulur waktu biar kamu bisa pacaran sama Sahroni, Jok. Ada apa kamu dengan si keboetan itu? Saya ini mau menyelamatkan Jeng Rini dari distorsi erosi, Pak. Jangan sampai dia keblinger. Nggak sadar tahu-tahu udah kebablasan. Maaf, Mas Pono. Saya tahu betul menjalani hubungan dengan siapa, Mas. Karena menurut saya, Mas Sahroni itu orangnya rajin dan tulus, Mas. Siapa nanti yang akan bayar listrik? Biaya melahirkan, beli susu, biaya dokter, biaya merawat bapakmu ini kalau sudah jompo. Siapa ayo? Beli bedakmu, beli bajumu, biaya sekolah anakmu. Yang pasti TV, asuransi, mesin cuci, sapi. Sampai akhirnya nanti harus korupsi. Jangan ngimpi. Memangnya dia mampu? Saya mampu, Pak. Saya mampu, Pak. Beri saya kesempatan. Jangan lupa jabatan dan harga diri. Ya. Pak, tolong kasih Mas Aroni kesempatan, Pak. Bapak kan sering bilang sama Rini kan, kalau menilai orang itu jangan dari luarnya aja, iya kan, Pak? Ya. Baik. Tapi ada satu syarat. Dulu sewaktu Ibu Rini masih hidup, saya berdua kepingin mempunyai menantu kepala desa. Jadi sekarang, siapa di antara berdua yang bisa menjadi kepala desa menggantikan aku, itu yang saya angkat menjadi menantuku. Cuma itu aja syaratnya. Baik. Saya permisi pulang dulu ya, Pak. Ini namanya berat sebelah, Pak. Rini, yang namanya jodoh mau kemana sih? Mas Aroni, saya yakin Mas pasti bisa ya. Iya. Kali ini masih bersama saya, Setiawan Tiadatara. Di studio sudah hadir dua tamu yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Yaitu masing-masing dari grup EGP atau Emang Gue Pikirin, yaitu Bapak Sahroni. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Kemudian dari grup Pekok. Petot, Mas. Oh, grup Petot. Artinya? Pengen ngotot. Pengennya ngotot. Yaitu seseorang yang bergelar RM. RM di sini bukan rumah makan atau remuan manungso, tapi adalah Raden Mas. Raden Mas Supono. Selamat malam. Malam. Iya. Baik, Bapak Supono, saya akan mulai dari Bapak. Program apa yang Bapak tawarkan untuk masyarakat kalau terpilih menjadi kades? Saya sih tidak mau muluk-muluk ya, Mas. Yang pasti saya akan memulai pembangunan. Rin. Karena Rin. Dengan bagaimanapun juga, pembangunan itu dapat mensejahterakan masyarakat desa agar semakin maju. Ayo, Mas Roni, kamu pasti bisa. Kemudian, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat, Pak? Banyak, Mas. Seperti memberikan hiburan kepada masyarakat desa di kala saya sedang kampanye. Memberikan pekerjaan kepada para buruh tani. Dan yang pasti juga yang mempopulerkan kawin siri. Oh, mempopulerkan kawin siri. Benar begitu, Bapak? Yang penting kan halal, Mas. Kemudian ke Pak Syahroni, Pak. Program apa yang akan Bapak tawarkan nanti, Pak? Begini ya, Pak ya. Kalau menurut dari hasil survei, penduduk kita itu selalu mendapatkan hasil upah minimum yang terkecil. Dengan demikian, hal tersebut tidak hanya terjadi pada negeri kita saja, melainkan juga terhadap pekerja-pekerja kita yang sedang berada di luar negeri. TKI dan TKW maksudnya, Pak. Karena ibunya dia dulu ini TKW,
pulang ke Indonesia karena diperkosa orang Sarap. Makanya anaknya seperti ini, kayak Sarap. Nampaknya Pak Pono sudah mulai panas, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Saroni? Ya, memang begitu yang terjadi. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk kembali ke topik tadi gitu, bahwasanya pendidikan di Indonesia itu memang harus lebih ditingkatkan agar tingkat kepintaran masyarakat kita itu lebih tinggi, sehingga kita akan lebih mampu bersaing dan memiliki harga diri yang lebih tinggi. Kok Saroni jadi pintar begini ya? Bapak nggak nyangka ya, orang hari ini aja nggak nyangka kok sebenarnya. Hebat kan, Pak? Bagaimana cara mewujudkan supaya pendidikan bisa maju, Pak? Saya maju lagi! Jangan tangannya nyantar! Saroni, sekali lagi saya ulangi. Ya. Bagaimana cara Pak Saroni supaya pendidikan bisa lebih maju, Pak? Beri subsidi ke guru-guru. Beri subsidi ke guru-guru. Beri subsidi ke guru-guru. Apa jadi mereka lagi? Dengan memberikan subsidi terhadap gaji-gaji dari para guru, sehingga dengan demikian para lulusan dari S1 itu akan mau untuk jadi pengajar. Uangnya dari mana? Makan aja kamu susah. Ya, saya akan menggunakan gaji saya nanti. Insya Allah setelah saya nanti terpilih. Ini cukup menarik. Mulai dari gaji pribadi untuk mewujudkan kesejahteraan. Alah, bekas copet tadi belagu. Palingan kalau dipilih juga jadi maling. Malah bahaya tuh, Mas. Nanti maling jadi legal. Hati-hati, gambar kalau ngomong. Apa? Apa? Kenapa? Tak gambar kau. Waduh! Kira-kira sampean tahu ndak ya, rumahnya Ponarki, si dukun sakti itu. Rp30.000, santar ke rumahnya. Boleh. Nyampe, Mas. Hah? Ya? Lah, 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 lah. Ya, ya. Hah? Brengsek sampean. Tau gitu kan gak perlu ngeluarin 30 ribu. Bajing saya. Sekali napas sih. Mas. Tenang aja, Mas. Dukun sakti itu gak akan bisa ngebantuin Raden Mas Pono jadi lurah kok. Bukan. Masalahnya penduduk di sini tuh percaya akan hal-hal seperti itu. Nanti kalau penduduk di sini semuanya disirep, terus dibacain mantra sama dukun sakti itu jadi milih Mas Pono, gimana? Ya gak masalah, Mas. Kuncinya itu adalah ikhlas. Lagian Mas mesti inget dong sama tujuannya apa. Tujuannya Mas itu jadi lurah itu baik kan, Mas? Untuk mengabdi, bukannya cari duit. Ya kan, Mas? Yo. Ya udah. Sekarang daripada bolak-balik, mendingan juga Mas persiapin diri buat kampanye. Ayo.
nih buku-bukunya. Hati-hati, banyak yang sudah masuk, nggak keluar lagi. Hah? Kok baru bilang sih? Saya sudah bawa tamu 5 di sini. 5-5-nya nggak pulang. Kok bisa nggak pulang? Yang nginep di sini. Asu kowe. Yuhu, nunun. Pada... Mau kemana? Mau pulang, Mbah. Jabatan itu memerlukan pengorbanan. Kok tahu, Mbah? Saya kesini untuk nyari jabatan. Biasanya begitu. Orang yang pengen jabatan tidak kerja keras, ya kedukun. Iya. Sebentar. Westa, PSP-nya itu ditaruh dulu. Ini ada yang mau minta jimat. Mas, ambil air di meja. Oke. Hati-hati, salah ngambil fatal. Oke, Pak. Ayo, Le. Nah, sana main lagi sana. Jangan lupa kerjain PR-nya ya. Udah gini doang, Mbak. Air itu Mas bawa pulang. Dimasak, dicampur ramuan yang saya kasih. Gimana cara masaknya, Mbah? Nomor PIN-mu berapa? PIN apa tuh? Nomor PIN! Gak ngerti. Alah, hari gini gak punya BlackBerry. Kasian loh. Nomor PIN BlackBerry. Biar kita bisa BBM-an nanti. Gimana sih? Ya. Gak ngerti tetap, Mbah. Yowes, pasrah. Saya juga bingung ini, ngasih tahu cara masaknya nanti gimana. Ini jadi biayanya berapa toh, Mbak? Undeso. Ditransfer. Kalau besok sudah jadi pejabat. Ngerti? Paham, Mbak. Baiklah, mohon pamit, Mbak. Mau kemana? Pulang. Treatmentnya belum selesai. Mas harus nginep di sini. Nanti kita baca-bacain. Kalau gagal jadi pejabat, tidak stres. Ya. Udah, gak usah khawatir, Mas. Yang Bapak bilang itu emang benar kok. Kalau kita emang jodoh, ya gak akan lari kemana, Mas. Iya, tapi kalau ternyata jodoh kamu itu Raden Mas Pono, aku gimana? Allah selalu bicara lewat hati kita. Dan hati aku bilang, kalau jodoh aku ya Mas Roni. Mas percaya aja sama Allah ya? Iya. Thank you.
Kalau saya menang nanti, listrik gratis. Kalau saya menang nanti, infrastruktur desa akan lancar. Kalau saya menang nanti, bibit dan pupuk murah. Swasembada pangan, Den. Pendidikan gratis. Di lapangan kerja lebih banyak dan lebih berkualitas. Informasi masuk desa lancar. Aman. Toto titi tentram, gemaripah loh jinawi. Ya. Itu kalau saya menang. Kalau kalah, Den. Kalau saya kalah ya, sumbangan TV kemarin saya ambil lagi. Sepatu, bola, dan bolanya sekaligus kostumnya juga ditarik aja, ambil Den. Lagi ya. Alat musik juga tambil. Ya. Satu lagi, sumbangan karpet untuk masjid kemarin juga tak ambil. Masalahnya kalah ya, Den. Kalah, Ir. Jangan lupa, besok pada saatnya pilih si kumis tipis nomor 2. Untuk dibukakan hati dan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada diri saya ini. Mas Karto, Mbak Juminten. Je, Mas. Saya ingin meminta maaf atas perbuatan saya yang tempo hari. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Orang macam kamu itu mau jadi lurah di sini? Nggih. Bisa rusak warga di sini. Berikanlah saya kesempatan sekali lagi. Baik. Saya kasih maaf kamu. Tapi sekarang kamu harus telanjang di depan warga semua di sini. Aduh, stop, stop, stop. Jangan, jangan. Jangan, taik, gitu. Jangan, jangan. Stop, 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 stop. Mas, 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 jangan. Sungguh, Mas, sebenarnya saya itu sudah memaafkan Mas Saroni. Iya. Justru saya mau berterima kasih sama Mas Saroni. Soalnya semenjak foto saya telanjang itu disebar sama Mas Saroni, saya sekarang jadi model bikini. Ya tau, Pak Nih. Ayo sekarang Pak Nih minta maaf sama Mas Saroni. Iya, Pak. Maafkan saya, Pak. Ngomong. Pak. Minta maaf. Sikit wae, ngapura sikit wae, Tang. Enggak. Jangan bikin aku emosi. Ayo, suka, suka. Siji. Dua. Tiga. Halo. Gendang. Mbak. Mas. Pak. Minta maaf. Maaf, Mas. Ini buat kenang-kenangan. Oh iya, pasti. Atur nanti. Iya, enggak. Ngapain tenang, Mas Saroni. Hao ma, si tau telah wo ai ni cepe. Am jong, jeng li peng si wong karwai yuk ke. Cukimai. 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 Kenang sunai dia tak impia. Yang keha, bolja baracap, monokotil, dikotil, kepatil, it, tukutil, menengopai. Gun kunuti, simur tiguni, eh simete, katia. Ha? 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 Ah, bencut. Ah, yes, bencut, bencut. Very, very bencut. Den, itu aja marah. Kalau gini caranya, Ir, aku bisa kalah ini. Oh, tenang, Den. Yang penting itu kan reputasi, Den. Kalau soal perempuan atau cewek, itu
itu bisa cari langain lagi. Enak aja bacotmu kalau ngomong. Bodinya itu. Bodinya bagaimana, Teh? Bodinya itu meleket jum-jum. Wow, wow. Asik. Keringet. Apalagi itu, Den? Keritur anget. Enak, tenan. Edan, tenan, Ayune. Gandrung, aku gandrung. Terus, langkah kita bagaimana, Den? Gampang. Jambul belakang. Iya. Ayo, Pak. Ayo, ya, sudah dapat, Pak. Ayo. Lagi, giliran. Jangan pilih si Sahroni bajingan tengik itu. Betul sekali, jangan pilih yang jangan lupa, besok contreng saya. Betul, nomor 2 Raden Mas Pono. Iya. Kalau saya menang, jatah beras 3 bulan. Jangan pilih si botak rambut bosok. Tidak ada jaminan kemakmuran kalau pilih dia. Bertato lagi. Iya. Ini Pak ya. Tukar. Mas Pono! Sahroni dari kelompok EGP. Raden Mas Pono dari kelompok Petos. Raden Mas Pono. Insya Allah menang ya, Mas. Semoga ya, Rin. Raden Mas Pono dari kelompok Petos. Sahroni dari kelompok EGP mendapatkan 450 suara. Sementara Raden Mas Pono dari kelompok Petot. Ya, Den, yakinkan kamu udah pegang ini semua. Tenang aja, Den. Tidak usah khawatir. Seimbang. Semuanya sudah beres. Res, res. Bakal terus. Tenang aja, Mas. Syarat Bapak mantunya kan harus jadi kepala desa. Dan Mas Roni itu sudah memenuhi semua persyaratannya, Mas. Iya, tapi hasil suaranya Raden Mas Pono itu sama-sama saya. Tenang aja, Mas. Raden Mas Pono dari kelompok Peto. Jadi perolehan suara dimenangkan oleh Raden Mas Pono dari kelompok Peto dengan selisih 1 angka. Mau nikah sama Raden Mas Pono, Pak. Bapak harus memutuskan. Ingat, Bapak sudah berjanji. Maaf, Nak Sahroni. Kamu tersisih karena kalah suara. Jadi kamu tidak bisa menggantikan aku. Rini, Allah sudah mengatur jodohmu. Matur sembah nuwun, Bapak. Bosok. Puaskah
Jangan sompret, bawa dia. Ayo, ayo bawa saya. Saroni tidak pernah takut. Ah, tolong, tolong. Kalau begini tiap hari aku jadi kaya raya. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa berbuat apa saja. Iu iu, iu iu, iu iu, iu iu. Ngaku kamu ya? Ngaku kamu sekarang? Saya yakin sekali. Di pemilihan lurah kemarin, Raden Mas Pono itu curang kan? Iya kan, curang kan? Ngaku lah! Jangan ngaco ya kamu ya. Sekarang kamu berani nggak ngelakuin apa aja yang saya suruh untuk menjamin kemenangan Raden Mas Pono? Berani nggak? Berani mbak. Demi nama baik dan kehormatan dan Mas Pono, apapun saya lakukan mbak. Bener ya? Bener, bener ya? Bener. Saya mau kamu makan tai sapi. Itu jangan, Mbak. Kalau yang itu jangan, Mbak. Nih. Makan ini. Dalam pemberian kemarin, Mas Pono curang, Mbak. Saya bersedia jadi saksi, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau penghitungan suara Pilkades diulang. Karena Raden Mas Pono ini ya, Pak, telah terbukti curang untuk menang. Ini benar, Pak. Bukti apa? Saya menang dengan jujur kok. Pak Imin! Bawa air masuk. Maaf, Den. Saya terpaksa ngaku. Habis kalau nggak ngaku, dipaksa makan tai sapi lagi sama Mbak Rini, Den. Oh, enggak apa-apa. Makasih, Den. Selamat ya, Ir. Makasih. Karena habis ini kamu makan taiku. Asu! Kamu lihat-lihat? Enggak. Hei! Ha! Ini mbak. Selamat. Anda telah menjadi pejabat. Iya, sebenarnya saya sudah terpilih, Mbah. Tapi diadakan perhitungan ulang. Katanya saya curang dan melakukan mani politik. Apa Mbah bisa bantu saya? Gampang. Nomor PIN-nya berapa? BlackBerry kan? Juhi 99. Baik, kalau saya cocot 88. Oke. Cocot
Ya sudah, pulang sana. Loh, gak nginep? Loh, tuman. Pulang sana. Sahroni dari kelompok EGP. Sahroni dari kelompok EGP. Sahroni dari kelompok EGP. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hasil surat suara seimbang dan surat suara tinggal satu. Sahroni dari kelompok EGP. Ada yang bisa saya bantu? Kalau mau bantu, dengarkan dan turuti kata-kata saya. Saya mau ketemu Pak Lurah dan anaknya Rini. Ada? Oh iya. Mana, Pak? Ada di sini? Ada. Nah, selamat Pak Lurah. Bapak sudah punya mantu dan punya kepala desa baru untuk Desa Gemolong. Terima kasih. Ya, tapi kalau saya boleh tahu, siapa ya bapak ini? Belum tahu dia. Saya Heri. Dukun sakti, dukun kondang dari Dieng. Saya. Yang lain enggak usah. Kalau boleh saya bantu, tanggal lahir Rini ini berapa? Ini penting, mau saya hitung supaya tidak ada kesalahan nantinya. Kalau Rini anak saya ini lahir 12 Mei 1982. Nah, kalau Sahroni ini lahirnya tahun berapa ya? Kalau saya itu 21 Februari 1972. Oke. Senin Kliwon, Senin 4, Kliwon 8, 12. Ada yang bawa kalkulator? Mau ngitung berapa sih, Pak? 12 tambah 14 26. Nah, gawat itu, gawat. Maaf ya, Pak, tapi saya benar-benar gak ngerti, Pak. Memangnya gawat apanya, Pak? Sama-sama pencemburu. Jadi cepat berpisah. Pak Lurah pasti setuju dengan pendapat saya. Rin, ini semua demi kebahagiaanmu. Tapi ngomong-ngomong, saya juga bingung dengan masalah ini. Pak Rini nggak mau nikah sama yang lain, Pak. Tolong kasih restu buat kita berdua, Pak. Jangan! Kalau saya, 26 Januari 1974. Gimana, Pak? 26 Januari. Berapa? 26 Januari 1974. Bagus itu. Kamu masuk Sabtu Legi. Sabtu 9, Legi 5. 14 kurangi 9, 5 lagi. Klop. Dunia dan akhirat merestui saya jadi mantu bapak. Mohon pak, please restui saya pak. Jangan percaya mah hal-hal seperti itu. Hal yang kayak gini namanya bidah dalam ajaran agama Islam. Karena tidak dicantumin dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu tidak berarti tidak ada di dunia nyata ini kan. Hah? Gitu? Contohnya Daud. Gak ada dalam Al-Quran gitu. Gak ada dalam hadis. Tapi masih dibutuhkan. Paling tidak oleh petani yang mau nanam padi. Iya kan? Sompret kamu. Sompret juga Raden Mas Pono dengan segala tipu muslihatnya. Eh, Sahroni. Jangan sembarangan kamu dengan ilmu peninggalan orang tua kita. Sekarang gini aja.
Saya ingin tahu apa hari weton kamu. Rebo Wage, kenapa? Kenapa? Oke, sekarang menurut perhitungan Mbah, bagaimana dengan keselamatan dan rezeki Mbah hari ini? Umur saya itu 36. Rezeki berarti nilainya 9. Makanya saya sukses dan kaya. Keselamatan saya masuk dalam Harjo Gede. Artinya panjang umur dan selamat. Bagus. Sekarang saya mau saudara-saudara jadi saksi. Ya. Saya ingin tahu apakah dukun sakti ini masih bisa melindungi lehernya. Oke, saya akan hitung sampai 3. Semoga perhitungan tadi benar. Dan semoga dukun ini masih bisa menyelamatkan nyawanya. Mas. Siji. Tajam. Itu tajam, Daroni. Loro. Ayo jawab, masih percaya dengan perhitungan tadi apa tidak? Tuh. Jelehat. Bapak lihat sendiri kan? Bapak masih percaya sama orang ini? Belum kenal kok, gelisah. Orang yang nggak yakin sama dirinya sendiri. Saya itu cinta sama Rini, Pak. Saya itu rela dan ikhlas untuk menjadi suaminya Rini. Pak, tolong kasih restu buat kita berdua, Pak. Rini yakin sekali, Pak. Pasti bakal bisa bahagia sama Mas Roni. Saya merestui kamu sebagai suami dan istri. Gimana, Pak? Gimana aku? Apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Ngapain kalian? Ngapain kok, Mas? Kita cuma mau jenguk Raden Mas Pono. Ya betul. Tunggunya nanti saja. Maaf. Sekarang pasien mau dibawa ke ruang operasi. Silakan, Mas. Mas. Ke barat. Ya, juga aku berjumpa. Matanya musim rambutan tak kunjung. Semoga operasinya berhasil ya, Mas. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, nah, siapa yang punya anak bilang aku yang terlalu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku. Kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa.